Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bata Online semuanya. Iki aku lagi enek ning gone Bojonegoro iki. Aku mendek ning POM karena hari ini aku akan mengisi acara iki kongkon nyanyi ning gone acara weddingan ning Bojonegoro pemirsa. Dan aku berangkat sendirian. Kuwendel yo. Iki aku mendek ning POM ki arep nganu aku pemirsa, arep make up. Karena Pak Teo mergawe, Mama gak iso. Dan aku yowis sampe piye tetep abudal dewe. Alhamdulillah kima ngalon-alon kok yo akhirnya tekan ning gone Bojonegoro. Dan iki aku harap make up pemirsa, aku sanggu make up, sanggu kelambi. Soalnya nek make up soko cepu gak ngarah mungkin. Karena apa kan akeh bleduk ngono yo pemirsa, debu-debu. Jadi ini wis aku make up-an nih kene. Dan kebetulan ini tempat ini dulu waktu aku kuliah ning gone Tuban. Iki tempat iki sing tanggu leren. Angger aku leren mesti ning gone pomiki ngono. Gone iki enak pemirsa. Soko tempat pengisian bahan bakar iki adoh. Dadi iki enak ning mburi dan gone iki piye yo. Nyaman ngono lho, gak bising ngono lho. Dadi kayak aku sering ambek kancaku iki mendeke ning kene ngono. Dan iki bapake sing jogo kayak apian banget. Monggo Mbak, nek niki kocone ajeng dibetoteng mlebet. Aku mau cerita ya pemirsa. Kulo griyane cepu Pak, niki kulo ajeng enten acara teng Masjid Taqwa mriki mantenan. Lah kulo ajeng nunut macak teng mriki, aku ngono. Nggih, kocone beto mlebet wis mau ngobrol-ngobrol karo bapak ya pemirsa. Dan alhamdulillah iki sak jam 10, engko acarane jam 11. Jadi aku ngloloni budal dhisik karena opo aku kan mesti membutuhkan waktu untuk make up. Salin, jadi ini butuh persiapan. Dan iki aku arep ngabari Pak Teo. Nah aku wis tekan ninggone Bojonegoro. Pak Teo mau nih ngongkon aku budal mbek sapa ngono pemirsa. Tapi Mbak Emi ora iso. Dadi wis piyeneh manusia itu tidak boleh menggantungkan diri pada orang lain ya. Nek iso ninggone awake dhewe sih. Hai. Yo gak popo. Ya. Aku iki mendek menggone pom. Eling gak pom bensin iki? Iki aku macak sik ning kene. Ning pom bensin sing ning jedak iku lho, sing pas tikungan, sing bar jembatan. Yo wis apal ae kan anggur mendek kuliah kan aku yo ning kene kae. Yo iki ning musolane lho, musolane. Dek kae kan ning mburi kene enek-enek nganune to kamare, saiki wis gak enek. Wes anyar saiki wes direhab. Saiki enek bapake sing jaga, kalau bapake sing jaga. Wonge wes lumayan sepuh. Omahe ndoplang asline. Iki mau aku dingene nambi bapake, Mbak, monggo le Mbak nek ajeng macak niki kocone dibeto mawon teng mlebet. Mengke nek salen nggih pintune ditutup mawon. Pake apian. Nah ya. Nek gone enak, gone resik, nyaman, wangi, bar dipel sisan mbik pake. Nembe kula pel, Mbak, ampun garing napa dereng ngono. Ditingali riyen ngono ya. Piye? Iya. Ya wis ki aku ape macak sik ya. Isih jam 10. Ya. Ya wis, bye bye. Ya, assalamualaikum. Oke ya pemirsa, kayak aku tak lanjut set make upku, aku tak sambung meneh video nih. A few moments later. Alhamdulillah, wis rampung pemirsa iki. Wis alhamdulillah. Sat-sat iki. Isek jam 10:30 kurang, macak mau seperempat jam tok iki. Ya 20 menit lah macak sak saline. Dan iki aku arep segera menuju ke lokasi ya pemirsa. Oke. Wis monggo iki. Jaket dan iki alat make up kengko tak kek ning gone bagasi motor. Aku nggowo motor pemirsa karena nek nggowo mobil ki nganu apa ki jenenge mau kesuwen ngono lho aku. Dadi ini wis sat-sat ki mau yo mergo aku rasa-rasa nyetir juga. Dadi wis numpak motor ae langsung wes ngono. Setengah jam luweh lah kurang luweh mau sekitar 40 menit tekan Bojonegoro. Oke, kengko tak lanjut maneh, aku tak menuju ke lokasi dulu ya pemirsa. Sampai jumpa nanti.
Ini kita sudah sampai di aula nih pemirsa. Ayo kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mencari tempat. Selagi keluarga dari Jawa Jawa, keluarga dari Semabat, Semasebu, disilakan untuk bisa bersama-sama dan berlomba untuk bersama. Mas Nabi tunggu. Untuk saudara-saudaranya yang bercinta berwarna yang bisa disampaikan di setiap hari ini fotonya. Kalau ada yang belum foto nanti di tengah acara dilanjutkan. Jadi kalau nanti masih ada keluarga yang belum foto, maka dilanjutkan di tengah-tengah acara. Mohon maaf, nanti jam 11 kurang 5 menit foto akan kami hentikan. Yang belum foto, kami masih menunggu. Mau ambil makan dulu. Menunya apa ini? Sop, ledu sop sih, misalnya. Ledu sop ini. Sama dengan Mbak Nora ini, telepon YouTube-ku, Ben. Kita foto sih guys, sama Mbak Nora guys. Selfie, selah, sih, sama terak, sih, sih, sih. Aduh, kok ada lape yang gini-gini kok, Sob? Ya, rai-rai sih lah, kok, po, yuk. Kan ini gini. Ya, wes, gini. Lah, foto dulu, guys. Toki, jelas Toki. Wah, api kameranya aku kan sambuatan. Satu, dua. Selamatnya kok kudungnya pada rodok abu-abune ya. Lagi-lagi kena cahaya. Oke. Manis, terima kasih ya Mas ya. Mas. Oh iya, ini apa Mbak? Ngevlog. Ngevlog. Iya. Masuk channel YouTube. Mbak, terima kasih Mbak Iwa. Ah, sama-sama. Oke. Mbak Nur iki kayak penyanyi pas secara ngantenan gue saya nyanyi Mbak Nur. Aku gak gelem penyanyi selain Mbak Nur kayak. Aku. Kembaran. Aku Ahmadane Dek Andra Ramadan. Oh, ngono ya. Yo tapi kayak kayak kakak adik ya. Yo, kakakku Mbak. Ceritanya saya lahirnya bareng. Oh, iya. Buat nanggone nang ya. Kan iki kan sitoke nang jero tempat sampah, sitoke nang isore tempat. Oh, nang isore. Podho sampah itu. Podho sampah. Oke, terima kasih ya Mas, sampai berjumpa lagi. Sukses semuanya. Sukses, Mbak. Thank you. Sama-sama. Ya, siap juga sampean iki lho diingin nggone. Angger wayang lungo bisa ban loro atau gelem melok ya Allah. Ben enek ae. Sing diinginane cipas sing loro, saiki genti. Ini mah healing bareng, ora tau keturutan nih loh. Ini Mbak Nora juga penyanyinya Javanila Bojonegoro pemirsa. Oh, bukan.
lebih nganu deh yo jadi kota yo nunggu PPA nya Bu Ira nya Bojonegoro ini nunggu yes aku nontonan TV mbak Sam mbak MC nih gak mau vlog bisa se jangan diganggu keselak ya geng yes ini kita pemirsa ki harap segera OTW tapi aku mah nyopot mataku sih mataku tak copot deh buat sampai punya isi bek bone bek wes mbak omongan mangan ae mau aku wis gedhe. Enten eh. Aku ki wis dina sampean semapa to mbak maune sedhik ra metu. Sowi to. Aku pancen apa? Lalanir apa? Lalanir mala, cepu. Iya. Nirmala. Aku cek dulu channel YouTube aku dulu ini. Alah gue dolan-dolanan ae kok. Oma parane. Es. Dong Mbak sampean nek gak mangan bayo Mbak. Nggih ora lit Mbak. Guys, alhamdulillah sudah selesai. Iki kelamine mbikek ning ngene jok. Oke, wes Mbak, aku balik, Mbak. Ya, hati-hati. Mas, monggo nggih. Sampeyan yo iki ngendani kesempat apa? Gue nambah durasi. Iya, makasih ya. Sama-sama, Bang. Amin, amin. Mas, thank you ya, Mas ya. Dibarengi, Mas. Sampai jumpa lagi. Jelali ditonton ya, Mbak, channelnya. Lala Nirmala. Lala Nirmala Cepu. Pak. Nah, iki. Mame tapi wis jenang, wis gak kuat sego. Apa to? Gak kuat mama. Sukses ya Pak nggih, matur suwun sangat, sone jos. Monggo Pak Nur salaman sik. Dere akan alhamdulillah sehat-sehat. Ketemu lagi besok pagi. Di mana? Ya di sini lagi. Enggak besok saya ndak, Pak. Nggih. Pun monggo nggih sukses selalu Pak, sehat-sehat. Monggo Mas Faiz, Mbak Nur. Assalamualaikum semuanya. Oke. Wis. Wis saiki wis arep balik aku. Didengar rumahnya pundi, Mas? Mriki mawon. Iya. Oh, cedak. Iya, aku ngulon iki. Niki. Wes biasa. Lah aku gak nyetiri. Demo langsung set ngono sedelok kan. Dek ya jadi aku. Lah yo, motor kok jejer mana ya? Dek ndi sampean? Iki to. Auto. Sarung sih, saya kok gak usah taruh sih ya, gak usah taruh sih, pokoknya di rumah langsung ngatus. Aku tak lanjut mana yuk pemirsa ya video ini, aku tak perjalanan sih, mungkin durasinya kayak tau aja sih kurang gitu.
oh gampang dilanjut lagi di rumah ya, aku tak perjalanan pulang dulu. Alhamdulillah terus bar acaranya terus aku tak lanjutnya videonya ya pemirsa, aku mau perjalanan pulang dulu. Mumpung masih ada di Bojonegoro dan kipas nenggo ngarepe aula tempat ku nyanyi mau pemirsa kerek Jambu Citra. Pak tak sote enggak apa-apa nggih. Manis, Pak. Manis, Pak. Mboten enten cicipane. Iki enek Jambu Citra pemirsa. Walah. Kan pundi Pak niki jambune? Demak. Dari Demak, jambu Demak iki asli. Dari Demak. Skalane pinten, Pak? 25. Skalanya 25. Mbak, ya cipi ya pak. Ini pemirsa, ini senengannya mamah, ini tak boleh oleh mamah nih omah. Ini Jambu Citra. Pun jamu pak, sadian pak. Nembe? Nembe musim nih, Dan Riko? Nembe musim. Manis banget. Pak, kalau ini pak, gimana pak? Sampai 2 kilo. Oh, segini 2 kilo? Iya. Gimana kalau kurangnya, Pak? 2 kilo kasih 45. Kilo ini 25, kalau 2 kilo 45. Belum tunggal, Pak? 2 kilo. Tengah api ini, Pak? Api-api, Pak. Kalau Pak, ada abang-abang menanam ini, Pak? Oke. Halo, Bapak Sinten nih, Kim? Bapak Nanang. Bapak Nanang. Asli Demak jenengan. Asli miliki. Oh, asli miliki. Mungkin boleh-boleh kita. Jambune sing asli Demak. Jambune sing asli Demak. Manis banget. Hah, diteleh tak ini gue motor. Dap. Met Pak. Pemirsa delok jambune seger-seger ya Allah. Enak manis banget. Ngeteme teh mriki Pak ben dinten Pak? Ya, setiap hari di sini. Niki jalan pundi niki? Jalan Tengku Umar. Tengku Umar nggih, pokoknya ngarepe Masjid Takwa iki ngeteme pemirsa ning Bojonegoro ya. Iki jambune sumpah legi banget, jambune enak seger. Pakai sing sak separo tak entek none sisan, Pak. Tapi rondo niku, Pak. Napa? Agak oh, di nganuke, Pak, dicuk ditukel. Lah, jenengan tukel. Ye, suwun nggih, Pak. Laris-laris, Pak, sadiane. Oke, pemirsa, terus oleh-oleh nggo mama, sih senengane mama iki. Engko setelah ini aku mau janjian karo mama. Nek sore engko arep ning gone iku lho pemirsa. Endi? Asafan neng Asafan perkebunan melon. Kebetulan aku ini lagi WA karunan pemilik perkebunannya dan arep tak syuting aku arep rono. Alhamdulillah melonnya masih dan nanti setelah ini aku tekan rumah, wah langsung sore ini aku juga karo mama nenggune Asafam ya. Pokoknya dino iki isine healing buah-buahan ya. Jadi mau kok jarak enek bakul apa jenenge? Jambu Citra iki ning kene tak tumbas sama kanggo mama. Ya, mama tuh nang ngene. Terus kita akhiri mungkin video ini pemirsa durasinya mungkin sudah cukup. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Nur sing wis ngajak aku. Ya Allah alhamdulillah tekan di sini turu pemirsa. Jadi ini aku setelahnya langsung pulang aja karena perjalanan masih kurang lebih 50 menitan lah yo saka omah ning kene iki sekitar kurang lebih 1 jam 50 sampai 60 menit ya tekan rumah. Bas akhiri videonya, terima kasih banyak untuk Batik Olin yang selalu menyaksikan tayanganku yo. Jangan pernah bosan nih pemirsa, mohon dukungane, pokoknya mohon supporte, kalau dukung mau dinungom, kumpul kabar pergi sehat, lancar segini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.